Wih, aku ada rumah baik. Kau mesti tengok. Mana orang baik? Kau tengok, tengok. Wih. Ya, mak. Korang buat apa? Ini video apa ni? Kenapa pogel-pogel? Kau ni, kenapa benda sangat? Ni video hot kot. Kau ni memang ketinggalan zaman lah. Tak payah gaduh lah. Aku nak layan pun tak senang. Layan! Layan! Ini pasal apa ni? Bawa-bawa ni? Keluar daripada rumah aku sekarang! Keluar! Abang, asal kau campur kita orang? Diorang tu kawan-kawan aku lah, asal kau halau dia? Faiz, lepas ni, kau jangan bergaul dengan budak-budak macam tu, faham? Diorang tu nak rosakkan kau je. Lepas ni, kalau dia buat hal lagi, kau beritahu abang, faham? Aku tak faham lah. Kenapa kau nak kena kawan-kawan aku lagi? Ya? Kalau lah mak ayah kita hidup lagi, dia tak kawan-kawan kau macam ni lah. Hai korang. Korang buat apa ni? Aduh ni Faiz. Malaslah aku nak share benda macam ni kat kau. Nanti abang kau datang kat kita orang marah-marah. Sorry lah pasal hari tu. Abang aku ni memang jaga sikit pasal aku. Ah tapi kan, lepas ni aku akan cari tempat clear untuk kita. Okey. Macam ni lah Faiz. Kau boleh maafkan kau. Ada masalah apa kan? Tapi kita ada satu plastik kau. Apa dia? Kenapa? Kau baik belakang sana. Kalau kau dapat nombor dia, kau boleh maafkan kau. Macam? Ha, betul tu. Kau pergi ke awet tu, ambil nombor dia. Kita orang tunggu kat sini. Nama dia Misha. Budak tu hot juga air di sini. Okey. Assalamualaikum. Misha, hai. Waalaikumsalam. Ya. Boleh tak saya nak dapat nombor kontak awak? Saya nak jadi kawan awak. Boleh. 018 860. Okey. So, nak buat apa dengan nombor kontak saya? Saya cuma nak simpan je nombor kontak awak. Okey. Kenapa nak kontak? Kenapa tak naik atas dengan saya? Naik atas? Buat apa? Okey, awak ikut saya, okey? Jom. Kenapa awak macam takut ni? Kenapa awak bawa saya kat sini? Mana ibu bapa awak? Ibu apa saya? Oh, dia rasa muak stesen. So, saya seorang je kat rumah ni. So, kita nak buat apa ni? Saya tak biasalah macam ni. Awak tak payah nak pura-pura baik boleh? Semua orang yang lepak kat sini, semua dah biasa lepak dengan saya macam ni. Tolong, tolong! Ada orang nak rogol aku! Tolong! Kau dah basah. Assalamualaikum. Ada apa ni? Adik saya mana? Waalaikumsalam. Ni abang dia? Ya, saya abang dia. Saya dapat tangkap adik awak berduaan dalam bilik tengah buat benda yang bukan-bukan. Tak apa macam ni. Bagi saya berjumpa dengan adik saya dulu dan saya akan uruskan benda ni kejap lagi, okey? Tak boleh macam tu. Mereka kena bawa ke balai polis sebab mereka bawa umur. Ya, cik. Saya faham. Kalau cik nak buat laporan polis, silakan. Tak ada masalah. Tapi bagi saya jumpa dengan adik saya dulu, lepas tu kita akan uruskan benda ni, okey? Okey.
Faiz. Faiz tak buat semua tu, bang. Apa? Mana fahamkan cerita tu? Aku faham. Dan aku percayakan kau, adik. Jadi, apa yang diorang akan buat dekat aku, bang? Macam inilah. Kita biarkan polis uruskan hal ini dulu. Tengoklah macam mana nanti. Aku harap lepas ni kau tolonglah sedar dengan kesilapan kau ni. Jangan terlampau percayakan kawan-kawan kau. Ada masa kita boleh percayakan dia. Tapi tak semua benda yang kita boleh percayakan. Aku minta maaf ya, bang. Aku selalu sakit ke hati kau. Lepas ni aku takkan buat dah. Aku minta maaf. Aku cuma ada kau je, Faiz. Kau lah satu-satunya adik aku yang aku sayang. Aku marahkan kau sebab aku sayangkan kau. Satu-satu benda yang kau boleh percaya dekat dunia ni adalah keluarga kau sendiri. Okey? Dah. Jangan nangis lagi. Aku ada kat sini.